Muhammad. Baru ini kan kota. Nah, kita berharap bahwa sebagai kota, walaupun kota itu arahnya ke banyak ke pemukiman, ke industri perdagangan, kita juga ingin berkontribusi sebagai daerah penghasil pangan, penghasil padi yang mendukung program swasembada pangan di Republik Indonesia tahun 2017. Nah. Rasa lumayan pang sudah ini. Sebabnya sebelumnya tuh gak kayak ini. Sebelumnya berapa hasilnya Bapak? Sebelumnya lebih belum ada demplot ini, rasanya jauh di bawah penghasilan. Berapa balik Pak biasanya kalau sebelumnya itu Pak sehektar anu perborongannya Pak? No, per hektar. Biasanya itu nggak nyampe minimal, soalnya perborong tuh paling paling enggak tuh kalian 4 black tuh sudah banyak tuh. Sekarang berapa Pak hasilnya setelah diplot? Setelah ini diplot? Keadaan ada diplotnya lebih jauh lebih tinggi banyak. Lebih banyak. Pada dasarnya kami siap membantu mensukseskan program ketahanan pangan di Kabupaten Banjarbaru ini. Secara keseluruhan kami juga melaksanakan demonstrasi plot di mana kami pada dasarnya hanya melatih membiasakan petani untuk melakukan pemupukan berimbang sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan harapan dari pemerintah, lahan pertanian akan lebih baik dan lebih produktif.